Indonesia masih erat kaitannya dengan dunia mistis. Seperti contohnya kehadiran hewan-hewan dengan bentuk tak lazim. Kerap kali kehadiran hewan-hewan ini dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Hewan-hewan ini dianggap memiliki berkah, membawa keberuntungan, atau bahkan pertanda bencana. Namun apakah benar demikian? Tentu saja keyakinan tersebut kembali pada diri kita masing-masing. Sejatinya hewan-hewan ini kemungkinan besar hanyalah mengalami kelainan fisik akibat berbagai faktor. Dan pemirsa, inilah 7 hewan kelainan di Indonesia versi On The Spot. Kelahiran seekor anak kambing mirip dengan bayi manusia membuat sejumlah warga Trebungan Mangaran Situbondo gempar. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah sang pemilik untuk menyaksikan wujud anak kambing yang dianggap aneh ini. Warga semakin yakin tatkala melihat secara langsung sang anak kambing yang telah mati ini tidak berbulu sama sekali. Tubuhnya besar dengan kedua lengan mirip dengan tangan manusia. Hanya jemarinya saja yang identik dengan kambing. Meski telah mati, penduduk melarang pemiliknya untuk menguburkan anak kambing ini. Warga percaya kelahiran anak kambing ini merupakan titisan leluhur mereka yang memberi tanda akan datangnya musibah di desa. Namun, Dinas Peternakan Situbondo menekankan bahwa fenomena ini terjadi karena sang anak kambing lahir prematur atau kurang bulan. Sementara tubuhnya yang besar terjadi akibat reaksi bakteri dan udara sehingga membuat tubuhnya membengkak. Desember lalu, kelahiran anak sapi ini menggegerkan warga Dusun Kerajaan, Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pasalnya, sapi ini memiliki keanehan di bagian punggungnya. Sepasang kaki tumbuh di bagian punuknya, hingga menyerupai tanduk. Masing-masing kaki tambahan ini memiliki panjang 40 cm dan berkuku satu. Meski mengalami kelainan, anak sapi hasil perkawinan silang antara pejantan sapi limusin dengan indukan sapi lokal ini dapat berjalan secara normal. Keanehan anak sapi ini membuat warga penasaran untuk menyaksikan secara langsung sang anak sapi berkaki 6 ini. Uniknya lagi, induk sapi melahirkan anaknya setelah 11 bulan. Padahal normalnya, ia akan melahirkan setelah 9 bulan 10 hari. Biasanya, kelahiran sapi dengan kondisi seperti ini disebabkan oleh kelainan genetis akibat perkawinan atau kekurangan gizi. Warga perumahan Mega Residen Pudak Payung Banyumanik Semarang ini menemukan seekor tokek aneh. Tokek ini memiliki ekor bercabang dan membentuk kepala banteng. Ia seolah memiliki tanduk yang siap menyeruduk. Sebelum menemukan tokek ini, Lila bermimpi mendapatkan ikan besar dalam jumlah melimpah. Karena itulah ia sangat yakin bahwa tokek temuannya membawa keberuntungan. Beberapa warga sekitar dan juga warga dari luar kota bahkan datang sambil berharap tokek pembawa berkah ini dapat menyembuhkan penyakit. Meskipun dianggap membawa berkah, namun bisa jadi munculnya cabang pada ekor tokek ini adalah faktor regenerasi tubuh setelah ekornya terputus. Seekor kambing lahir dengan wajah menyerupai tokoh pewayangan Semar. Kehadiran anak kambing ini pun menggemparkan warga desa Ngepoksari, Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Struktur bagian rahangnya tumbuh tak sempurna, dengan tulang yang tumbuh di bagian tengah dahinya, sehingga menyerupai jambul. Warga memanggil anak kambing betina ini, si wajah Semar. Seekor anak kambing di Situbondo, Jawa Timur, lahir dengan wajah mirip dengan bayi gajah. Selain itu, kedua matanya menyatu, sehingga tampak hanya memiliki satu buah mata. Rumah pasangan Muhammad dan Rumiyati ini pun langsung dipadati warga yang penasaran. Yang paling menyita perhatian warga adalah bentuk hidungnya yang memanjang hingga menyerupai belalai gajah. Keanehan ini membuat si anak kambing malang ini tak bisa menyusu langsung dari induknya. Sang pemilik kemudian memberinya susu formula. Meski fisiknya tak sempurna, anak kambing ini nampak sehat. Sang pemilik akan terus merawatnya meskipun harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli susu formula.
cicak hanya memiliki satu ekor saja. Namun cicak yang ditemukan oleh warga desa Warnasari, Sukabumi, Jawa Barat 2 tahun lalu ini berbeda. Cicak yang disimpan dalam toples ini memiliki ekor bercabang dan bertanduk. Tak heran, hal ini membuat orang-orang penasaran dan berdatangan untuk melihat cicak aneh ini. Uniknya lagi, cicak sepanjang 12 cm ini memiliki wajah dan kulit mirip dengan tokek. Pada jari-jarinya juga terdapat kuku. Warga pun sepakat bahwa cicak ini bukanlah cicak sembarangan. Sementara itu, dokter hewan menilai bahwa kondisi ini merupakan kelainan genetika. Terlepas dari itu, sang penemu cicak akan terus memeliharanya karena dipercaya membawa rezeki. Biasa saja, tapi ayam-ayam ini ternyata memiliki kaki yang unik. Ayam milik Iwan, warga kampung Ciomas, desa Karangmukti, kecamatan Cipendei, Subang ini memiliki 10 jari. Awalnya ia menemukan induk ayam 10 jari ini tanpa sengaja. Setelah ia pelihara, anak-anaknya pun memiliki kelainan yang sama. Rata-rata anak-anak ayamnya memiliki jari berjumlah 9 hingga 11 tiap ekornya. Namun sayang, ayam-ayam ini hanya tersisa 4 ekor saja karena 6 lainnya mati tanpa sebab. Lain halnya dengan ayam jantan ini. Ayam jantan ini menggemparkan warga desa Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pasalnya ayam ini memiliki tanduk yang aneh. Tanduk ayam ini menyerupai jalur ayam yang biasanya tumbuh pada kaki ayam jantan. Keunikan ini pun lantas mengundang rasa penasaran warga. Setiap hari, selalu saja ada warga dari luar kecamatan yang datang hanya untuk melihat secara langsung ayam jantan berusia 3 tahun ini. Sang pemilik, Yanto, awalnya tak menyadari keberadaan tanduk ini. Tanduk ayam yang ia beli sejak berusia 2 bulan ini baru muncul saat usianya mencapai 6 bulan. Tanduk ini kian jelas nggak memiliki panjang sekitar 2 cm. Beberapa orang berniat untuk memilikinya. Bahkan ada yang menawar hingga jutaan rupiah. Namun sang pemilik enggan untuk melepaskan ayam kesayangannya ini. Gabus temuan Nasem ini menggemparkan warga Kampung Buer, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat. Ikan gabus ini memiliki bentuk aneh dengan tubuhnya melengkung menyerupai naga. Nasem mengaku menemukan ikan ini saat hendak mengambil eceng gondok di empang tak jauh dari rumahnya. Ikan gabus ini pun kemudian diletakkan dalam akuarium kaca dan diberi makan berupa bunga. Sebagian warga yakin bahwa ikan gabus ini merupakan jelmaan makhluk gaib. Mereka bahkan percaya jika air rendaman ikan gabus ini bisa menyembuhkan penyakit. Sementara ada juga yang percaya jika air tersebut bisa membawa berkah, terutama untuk pelaris dagangan. Namun, terlepas dari itu semua, ikan gabus ini merupakan spesies Canis striata. Spesies ini kerap ditemui di perairan air tawar. Bentuknya yang melengkung seperti naga disebabkan oleh adaptasinya untuk bertahan hidup. Pemirsa, itulah ketujuh hewan kelainan di Indonesia versi On The Spot.